Ya, yes, balik lagi di Mau Bagi Motivasi Bangun Pagi. Jadi hari ini kita akan membahas tentang 5 hal kenapa kalian wajib nonton film Warkop DKI Reborn 2019 ketimbang kalian nonton film Rambo Last Blood. Nah, tapi sebelum kalian lanjutkan video ini, buat kalian yang belum nonton film Warkop DKI Reborn dan Rambo Last Blood, jangan lanjutkan karena takutnya di video ini ada spoiler. Padahal di skrip sih nggak ada, takutnya nanti keceplosan gitu kan, oke? Okay? Nah, hal pertama nih, kenapa kalian mending nonton film Warkop DKI Reborn aja daripada nonton film Rambo Last Blood? Di film Rambo Last Blood ini, banyak sekali adegan-adegan sadis, tembakan, pembunuhan, mafia, pokoknya adegan-adegannya brutal. Nah, buat kalian yang alay, kalian nggak akan cocok nonton film-film kayak gini. Jadi mendingan kalian nonton film Warkop DKI Reborn aja. Nah, alasan kedua kenapa kalian mendingan nonton film Warkop DKI Reborn aja daripada nonton film Rambo Last Blood. Karena di film Rambo Last Blood ini, jalan ceritanya itu jelas, abis, putus, selesai, tanpa post credit, tanpa easter egg, tanpa sambungan. Pokoknya dia langsung abis. Dan semuanya terjelaskan di film ini. Nah, sementara di film Warkop DKI Reborn itu jalan ceritanya itu membuat kita mikir karena membingungkan kan? Ini apa sih? Adegan ini maksudnya apa gitu? Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul di film Warkop DKI Reborn sehingga itu membutuhkan pemikiran-pemikiran super untuk bisa menikmati filmnya. Nah, buat kalian yang suka tentang film-film yang harus mikir, kalian mending nonton film Warkop DKI aja karena di situ tuh sepertinya easter egg semua lah filmnya. Nggak ada jawabannya gitu, cuman kisi-kisi aja karena jawabannya mungkin ada di Warkop DKI Reborn tahun depan gitu. Nah, makanya kalian mending nonton aja lah ya Warkop DKI biar kalian tuh mikir gitu kan apa sih sebenarnya isi ceritanya. Nah, alasan ketiga kenapa kalian mending nonton film Warkop DKI Reborn daripada film Rambo Last Blood. Di film Rambo Last Blood ini, pemeran utamanya ini, Sylvester Stallone ini masih orang yang sama yang membintangi film Rambo 37 tahun yang lalu di film Rambo First Blood. Jadi orangnya masih itu-itu aja, mungkin kalian nggak akan selera lah liatnya, karena ini kakek-kakek. Ya meskipun filmnya masih tetap bagus sih. Tetapi, film Warkop DKI ini udah reborn, jadi pemerannya udah diganti, jadi lebih fresh gitu kan. Dan rebornnya ini, yang hebatnya ini, udah dua kali reborn. Kalian tahu arti reborn? Reborn itu terlahir kembali, reborn. Berarti dia udah dua kali terlahir kembali. Berarti film ini benar-benar membutuhkan pemikiran, kreativitas yang luar biasa sampai adakah orang terlahir dua kali. Itulah kenapa kalian mendingan nonton aja Warkop DKI Reborn. Karena film Rambo itu belum pernah ada Reborn-nya dan itu tuh benar-benar kalah kreatif itu. Kalah kreatif, jelas. Nah, alasan keempat kenapa kalian mending nonton Warkop DKI Reborn aja daripada film Rambo Last Blood adalah Warkop DKI ini fansnya ini banyak sekali di Indonesia. Sementara Rambo ini fansnya ini kita nggak tahu dan nggak terukur seberapa banyakkah fans Rambo. Jadi kalau kalian itu nonton film Warkop DKI Reborn, berarti kalian mendukung dan menjadi bagian dari fans Warkop DKI. Dan itu hal yang membanggakan loh. Bener kan? Karena itu mahakarya. Warkop DKI itu adalah legend, legenda perfilman Indonesia. Dan kita sangat bangga sekali dan sangat mensupport sekali. Dengan kalian menonton film itu, berarti kalian ikut melestarikan film Warkop DKI. Karena apa? Karena terakhir nih, para-para pemeran Dono Kasino Indro yang terbaru nih, Aliando, Randy, sama Adipati Dolken, mereka tuh mengatakan, Warkop DKI ini kan dibikin lagi nih, Reborn yang kedua kalinya, itu tuh untuk melestarikan Warkop itu sendiri. Jadi bisa aja Warkop ini tiga kali Reborn. Bisa aja, karena ini melestarikan Warkop DKI itu sendiri. Nah, bagaimana mungkin film Warkop terus dilestarikan kalau kalian nggak support filmnya? Nah, sementara di film Rambo Last Blood ini, Sylvester Stallone ini udah tua. Udah 73 tahun dan belum reborn-reborn filmnya gitu kan. Dan ini filmnya ini sebentar lagi akan punah gitu, karena Sylvester kan nggak mungkin hidup selamanya. Dan fans film Rambo sendiri di Indonesia juga nggak tahu berapa banyak gitu. Nggak terukur lah pokoknya. Nah, hal kelima atau hal terakhir kenapa kalian mesti nonton film Warkop DKI Reborn dibandingkan dengan Rambo Last Blood adalah film Rambo Last Blood ini bukan film komedi. Dan di dalam filmnya itu tidak ada adegan lucu sama sekali. Tapi kita terhibur.
benar-benar kita tuh dibikin tercengang lah. Dan pesannya tuh dapet gitu. Film Rainbow Last Blood ini. Nah, sementara film Warkop DKI Reborn ini kan udah jelas genrenya komedi. Tetapi waktu kita abis nonton filmnya itu, kita tuh kebingungan gitu. Dan kita tuh bertanya-tanya gitu, ini apa maksudnya? Ini artinya apa? Gitu. Jadi film komedi yang benar-benar bisa bikin fenomenal gitu. Setelah nonton itu kalian kan bertanya-tanya tuh. Wah, jadi kalian memecahkan misteri itu sebenarnya. Itu memancing kita untuk berpikir. Jadi setelah nonton itu kita mikir, ada apa ya di sini? Oh, gitu kita pecahkan bersama-sama dengan teman setelah nonton gitu. Jadi Warkop ini nih nggak sebatas film, tapi dia juga membuat kita jadi berdiskusi gitu. Jadi berdebat, ada apa di dalam film itu tadi. Jadi kita tuh jadi musyawarah, jadi rapat, jadi apa gitu loh. Jadi mungkin segitu aja dulu 5 alasan kenapa sih kalian harus nonton film Warkop DKI Reborn yang terbaru 2019 dibanding film Rainbow Last Blood. Nah, kalau kalian punya opini lain tentang film Warkop DKI Reborn atau film Rainbow Last Blood, silahkan tulis komentar di kolom komentar di bawah. Dan berikan juga alasan kalian pilih yang mana nih sebenarnya, Rainbow atau Warkop DKI. Oke, sekian dulu video dari saya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.